Alhamdulillah, satu-satunya syukur saya dapat kepercayaan daripada Presiden dan juga parti untuk saya bertanding di Dun Penaga Pinang. InsyaAllah, Dun Penaga ni satu kawasan yang banyak penduduknya Melayu, 93%, dan saya rasa perlu ada infra dan pembangunan yang barulah untuk keseluruhan rakyat yang dah ketinggalan hampir 15 tahun sejak kita jadi pembangkang pada PRU yang ke-13. Okay. Saya rasa mood PRN dengan PRU yang lepas, PRU 15, sedikit berbeza, dan Alhamdulillah sedikit banyak yang dah kembali kepada pangkuan kerajaan perpaduan, dan saya rasa Barisan Nasional ada harapan. Okay. Saya harap pengundi di Dun Penaga khususnya dapat membuat perubahan kali ini demi memastikan rakyat terus terbela lah, untuk khususnya di Dun Penaga dan rakyat Pulau Pinang seterusnya lah, untuk bersama-sama dalam kerajaan negeri dan juga pusat.